mau niki lapor Pak, kondisi sampai saat ini seperti ini masih Pak. Sudah dievakuasi. Ada korban. Biasa enggak tahu loh. Enggak tahu, di sana yang mencari juga enggak tahu melepon. Diam situ nak, diam situ nak. Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Banjir hebat dengan ketinggian hampir 2 meter menerjang wilayah Jember, Jawa Timur baru saja. Bahkan, rumah Bupati Jember di Jalan Sultan Agung Kaliwates terendam banjir usai sungai meluap. Air menggenangi halaman dan lantai satu rumah Bupati Jember tersebut. Peristiwa banjir kali ini tergolong cukup besar dan parah, yakni kedalaman air banjir mencapai 1,75 meter. Selain rumah Bupati Jember, puluhan rumah warga di Kampung Ledok Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates juga tak luput dari banjir. Sakno air, Mbak La, waktu lungguna ngarep lah Mbak La, kayak wong pasrah Mbak La. Sampai nengembung. Banjir di Kampung Ledok berasal dari luapan Kali Jompo yang masuk ke emperan rumah warga. Akibatnya, barang jualan, mebeler, serta sejumlah perabotan rumah tangga dipastikan rusak karena banjir. Sungai yang berdempetan dengan rumah bupati itu tidak mampu menampung air pasca diguyur hujan deras. Air mulai masuk ke rumah warga sekitar pukul 17. Sudah naik semua, saya lewat semua. Yang belakang jebol.